Nah, jam berapa ini? Kita ini bertugas untuk meliput artis-artis internasional. Ini tugas yang amat sangat penting sebagai reporter gitu loh. Aduh, Nana. Iya kan udah janjiannya sejam yang lalu. Gimana sih jam segini lo belum dateng? Siap. Jangan siap-siap aja. Lakuin dong. Jam berapa ini? Ayo. Udah gue tungguin. Cepat juga lo. Keren gak gue? Kayak badut pesta ulang tahun ini. Lo ngapain sih lo? Mau ukur tanah. Salah. Itu kamera. Ya kan mau reportase. Nih gue bawa mic. Tuh. Begitu nih kamera tuh. Lu lebay banget sih penampilan kayak begini, kamera kayak begitu. Bapak mah gak ngerti, ini kan karpet merah. I know. Red carpet. Berarti akan banyak orang-orang yang akan lewat sini. Lihat rambut saya tumbuh ini pakai pupuk Korea. Pokoknya ini kan banyak banget nih ya. Artis-artis gitu, nah pengennya tuh selfie gitu, Pak. Dan kita nih juga harus astonishing gitu, Pak. Astonishing? Iya. Astonishing? Astonishing. Lu, aduh, apa ini? Di mana terlihatnya, Pak? Ini kan reporter, reporternya blend in aja. Mau ngapain aja sih, tadi lama banget. Macam-macam ngurusin ini, ke salon, sepatu, terus mobil. Mobil apa? Ya gue tadi depan tuh show off, Pak. Gue pinjem mobil biar sama selebriti tuh nyambung gitu. Mana lihat? Nih. Ini mobil lo nih? Iya. Keren. Keren kan? Keren. Tuh. Mobil apaan sih nih? Kecil, tuh. Pak. Buset, kecil banget. Ya kan? Mobil Minions ini ya? Iya. Tuh, keren kan? P50. Tuh. Kayak motor deh. Enggak, Pak, mobil. Wah ini kalau jatuh nih Pak sesek banget Pak. Asli. Iya kan Pak? Coba ngeluarin dompet gimana? Oh. Pasrah aja udah. Lampunya satu lagi di tengah. Iya tuh. Itu mobil saya. Biar apa sih lo? Kesini ya biar orang tuh ngeliat. Ih keren juga nih orang nih. Terus ini rambutnya kenapa sih kayak begini-begini? Ya elah Bapak gak tahu model sih anaknya. Asik. Ya pokoknya gue tuh. Ini gue. Gini ke tempat cukur. Favoritnya para artis. Wow, itu hebatnya. Nih, coba kita lihat nih Pak, bikin ganteng. Ini tuh, lo lihat tuh. Pakai apa sih tuh? Nih, lihat tuh, keren kan? Aduh. Pakai arang tuh Pak, tuh. Dipanasin dulu tuh guntingnya tuh. Bukan main. Guntingnya pakai gunting. Ini gunting panas Pak. Astagfirullahaladzim. Hasilnya lebih yahut Pak. Lihat tuh. Potong. Botak. Iya. Ngapain dicukur? Ngapain? Oh, keren kan? Oh, makanya rambut lo jadi panjang karena terstimulasi dan jadi susah disisir kan? Iya, betul. Panjang. Aduh, ngapain sih kayak begitu nang, nyentrik-nyentrik. Aduh, aneh-aneh aja. Tadinya nih Pak, Bapak kok aneh sih gini keren lagi Pak. Tadinya keren, saya mau jadi lebih keren. Mau lihat nggak referensi saya lebih keren? Nih. Oh, saya mau pakai ini. Alat renang nih. Itu buat kostum. Buat kostum. Oh. Udah tadi mau begini, saya udah lihat tutorialnya di YouTube. Jadi apa sih jadi falak nih? Lihat tuh lu, masa falak biru? Lihat dong pas saya jadi apa, Pak. Ini jadi apa namanya? Atari. Avatar? Bukan. Salah, jadi Dory. Iya, itu dia. Lah serem ya, kayak Jim Carrey. Iya, serem sih. Lah mirip banget lagi. Edan. Keren. Jadi saya mau make up kayak gitu, cuma ngurus mobil udah lama, mulai sepatu, cukur rambut. Tapi sebenarnya lo nggak usah dandan berlebihan gitu loh, biar bisa selfie sama artis doang. Terus lo mau pakai apa selfie ntar? Bapak. Pakai apa selfie? Aduh, gue pakai ini Kakak Dudi yang nyaranin. Buset. Kata Kakak Dudi, ini paling bagus di zamannya. Dari seng nih. Hah? Dari seng. Kaleng biskuit. Selfie-nya gimana sih ntar? Hah? Coba selfie gimana? Ya gini aja Pak. Keren. Apa sih? Ribet banget. Steampunk nih. Hah?
Tuh, steampunk tuh, gokil nggak tuh? Kayak zaman-zaman kereta uap gitu, keren tau, Pak. Oh. Eh, duit-duit aja semua-semua. Kalau pada nggak mau sih? I'm alone here. Males ya? Iya, Bapak. Udah maksimal, Pak, gua. Udah, pokoknya lo tinggal reportase. Udah gua siapin semua, gua udah keren. Lo tuh ribet banget sih. Selfie pakai, mau reportase pakai ini, selfie pakai begitu. Gua kasih tau ya, selfie yang berkualitas dan hasilnya keren. Yang dibutuhkan hanya Oppo F1S. Ini kamera phone yang kamera depannya, bukan kamera belakangnya ya. Kamera belakangnya 13 megapiksel. Coba depannya berapa tebak? 8 paling. 5. 5 tuh. Alah. Sekarang kan orang lebih orientasi selfie. Kamera belakang 13, depan 16 megapiksel. Wow! Belum lagi ya, aplikasi selfie pendukungnya itu keren banget. Jadi bikin wajah gue lebih keren dan natural. Lihat ini. Ada beauty, ada fitur beauty di sini nih. Aku di sini bisa mau dihalusin mukanya level 1 atau level 7. Ini kalau udah 10 saya 10 saya. Kalau saya selfie gini. Oh, kakak Ben udah jadi. Oh. Ini hantu ya dia ya. Keren kan tuh, mau lihat hasilnya enggak? Tuh. Bokong ah. Halus. Oh iya, halus nih lantainya nih tuh. Salah-salah, muka gua. Oh, sorry. Lu jangan fokus ke toilet. Muka gua halus kan? Oh, aslinya gini dia nih. Dia nih sebelum kena radikal bebas. Coba. Oh, tadi gak tau gak kenapa aku begini-begini? Ngapain begini-begini? Ya, gua lah, ini trigger untuk selfie-nya. Masa sih? Iya. Coba gua. Gitu aja udah. Tut. Five fingers. Nah. Woi, ya kan? Oh. Nggak usah ribet-ribet. Soalnya kan kalau misalnya kita selfie begitu mau mencet, biasanya goyang tuh. Iya, iya. Keren ya? Nggak usah, tinggal gini aja. Oh, keren nih. Lu jangan ngaca dong. Oh iya. Kenapa ngaca sih? Gitu dah. Ayo, Pak. Berarti udah reportase pakai itu aja. Eh, tapi ini kan punya gua. Lo beli sendiri dong. Ke Oppo Store aja. Sebelum mulai ini acara red carpetnya, kita ke Oppo Store. Tau gak Oppo Store itu apa? Toko yang jual Oppo kan? Pinter. Oh gitu ya. Kita kan mau ketemu sama artis-artis cantik. Iya. Penampilan udah kece. Udah. Oppo F1S nya udah keren. Oke. Harus ada rayuan mautnya. Nah itu masalah tuh. Nah itu dia. Itu masalah tuh. Nah. Kita gak boleh kalah dari Prince Ben. Kita minta tolong aja ke commenters buat bantuin kita bikin rayuan. Nanti ada hadiah merchandise dari Oppo untuk kamu. Caranya? Caranya adalah ikutan rayuannya itu harus ada kata Oppo F1S. Oke. Okay. Ikutan numpang gombal. Oke. Oke? Oke. Mention rayuannya ke @thecomment_net. Mention ke @Oppo Indonesia. Dan juga mention ke yang mau dirayu. Si misalnya bidadari-bidadari kita. Iya. Inatun. Cinta Medik, Gege Elisa, pokoknya yang ada di acara ini hari ini ya, ini, gitu ya. Okay. Dengan hashtagnya The Comment with Oppo F1S. Hey. Nanti diumuminnya itu di @thecomment_net. Gitu. Itu dia. Baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya The Comment with Oppo Camera Phone. Yeah. Tas. Aduh.